Bupati Indragiri Hilir diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Tantowi Jauhari hadiri Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Surau Al-Irsyad Parit 11 Tembilahan Hulu pada Rabu 25 Januari 2023 malam. Isra Mi'raj tersebut dihadiri Lurah Tembilahan Hulu, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta masyarakat di lingkungan Surau Al-Irsyad Parit 11 Tembilahan Hulu. Dalam sambutan tertulis Bupati Inhil yang dibacakan Asisten Satu Setda Inhil berharap, kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk mengambil hikmah dan pelajaran, terutama untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Inhil untuk senantiasa menjaga kerukunan, ukhuwah Islamiyah, serta toleransi terhadap perbedaan, agar tercipta persatuan dan kesatuan yang kokoh dan kuat, serta terwujudnya suasana aman, damai, dan kondusif. Saya berharap peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini bisa menjadi sebuah momentum yang dapat kita ambil hikmah dan pelajaran darinya, terutama untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kegiatan yang kita laksanakan ini bernilai ibadah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah, masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir ini dikenal sebagai masyarakat yang religius yang sering kami melaksanakan kegiatan keagamaan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, saya mengimbau kepada masyarakat Indragiri Hilir, khususnya masyarakat Kota Tembilahan, agar terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam, yang salah satunya yaitu dengan cara memakmurkan surau dan memerahkan syiar Islam, mulai dari sholat berjamaah, pengajian agama, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Semoga dengan penduduk yang selalu beriman dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, senantiasa mencurahkan rahmat dan berkahnya untuk negeri yang kita cintai, negeri hamparan belaka dunia. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, saya juga menghimbau kepada segenap komponen masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir agar senantiasa menjaga kerukunan, ukhuwah Islamiyah, serta toleransi terhadap perbedaan yang ada, agar tercipta persatuan dan kesatuan yang kokoh dan kuat, serta terwujudnya suasana yang aman, damai, dan kondusif. Adapun tausiah agama pada Isra Mi'raj tersebut diisi oleh Ustadz Ahmad Faiz Anwar yang berasal dari desa Pulau Palas. Randi Pradika, Rian Hidayat, melaporkan untuk Gemilang Televisi.